Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada sesi ini kita akan belajar tentang apa itu duplex, multiplex atau multiplexing, dan juga multiple access. Sekarang apa sih duplex, kemudian multiplex dan multiplexing dalam komunikasi seluler di sini? Oke. Pertama yang akan saya jelaskan tentang duplex. Oke. Kalau kita ngomong tentang duplex, kalau kalian belajar tentang sistem komunikasi, ada yang namanya simplex, ada half duplex, ada full duplex. Nah, yang kita ngomong di seluler ini adalah sistemnya adalah dia duplex. Kalau simplex dia adalah satu arah, kayak radio, TV adalah dia simplex. Half duplex itu seperti kalau kalian menggunakan HT, jadi pesan apa bergantian menggunakan channelnya. Nah, kalau yang di seluler adalah dia full duplex. Jadi sudah ada dua channel yang dia terpisah. Untuk dia ngirim dan juga untuk dia nerima. Kita menggunakan channel yang berbeda. Tapi, nah, pembedaan channel ini ada dua jenis. Nah, kita ngomong di sini, saya konsepkan di duplex adalah gimana caranya dari user atau bukan user dalam artian antara pengirim dan juga penerima itu dapat berkomunikasi secara dua arah. Dua kenapa? Saya pentingnya pentingnya kalian untuk belajar duplex di sini. Nah, duplex ini ada dua jenis. Pertama adalah FDD. Kalau kalian pernah dengar atau melihat di frekuensi, ketika kemarin belajar di frekuensi itu ada FDD, ada TDD. Apa sih FDD dan TDD? Nah, inilah FDD yang pertama. Jadi di sini FDD yaitu adalah di mana komunikasi dua arah yang dia dipisahkan oleh frekuensi berbeda antara dia untuk downlink maupun uplink. Atau kalau di sini reverse atau forward. Jadi antara frekuensi yang dia untuk mengirimkan dan juga menerima itu dia dipisahkan oleh frekuensi yang berbeda. Oke, di sini contoh jelasnya adalah kalau kalian kemarin belajar di satu frekuensi itu adalah untuk uplink dia 60 MHz di frekuensi sekian sampai sekian, untuk downlink adalah dari frekuensi sekian atau sekian. Itu adalah FDD. Jadi antara uplink dan downlink dia pakai dua frekuensi yang berbeda. Nah, ini FDD. Kemudian yang kedua ada namanya TDD, time division duplex. Jadi gimana caranya agar kita bisa mengirimkan pesan secara dua arah? Tadi adalah frekuensi dibedakan. Kalau saya ngomong pakai frekuensi sekian, kalau yang untuk terima ada frekuensi sekian. TDD itu yang FDD. Nah, sekarang TDD. Jadi kalau yang TDD adalah frekuensinya dia sama, single frekuensi channel is used, dan dia dibagi berdasarkan dari waktunya. Jadi 0,1 detik pertama adalah saya ngirim nih, 0,1 detik kedua saya nerima apa mengirimkan. Jadi salah satu hal yang jelas antar pembedanya adalah kalau di TDD adalah frekuensi yang digunakan untuk dia ngirim dan terima frekuensinya sama. Jadi dia frekuensi 1910 sampai 1920 misalkan, atau di frekuensi 2300. Jadi case frekuensi yang dia pakai di TDD di frekuensi 2300, punya smartphone atau Telkomsel yang terbaru, itulah berasal dari TDD. Jadi 30 MHz itu digunakan untuk uplink dan downlink bersamaan karena sistemnya TDD. Jadi di sini adalah satu kanal sediakan satu pasang waktu, waktu kirim dan terima dibedakan. Nah, di sini ada nanti ada duplex spacing-nya antara yang kirim dan terima itu ada space-nya. Nah, jadi kita ngomong FDD, TDD adalah kalau FDD frekuensinya 2 untuk terima dan kirim, kalau TDD 1 frekuensinya. Dan itu digunakan bersama untuk kirim dan terima, tapi time slot-nya dia dibedakan. Tuh. Jadi antara user antara kita ngirim mau terima itu beda. Jadi untuk FDD, FDD clear ya. Oke, atau di sinilah secara gambarannya mudahnya lah. Kalau FDD untuk uplink downlink dia berbeda. Nah, kalau ini TDD, jadi antara apa ini adalah frekuensi, frekuensi dia transmit dan receive itu pakai frekuensi yang sama. Tapi time-nya dia beda. Time pertama dia receive, time kedua dia transmit. Atau dia receive terus kemudian transmit karena disesuaikan dengan aktivitas kita di situ.
Jadi inilah FDD dan TDD secara visualisasinya, sehingga kalian mudah untuk memahaminya. Nah, sekarang kita ke multiplexing atau multiplex dan multiple access. Jadi ini mungkin yang agak beberapa orang bingung, apa sih bedanya multiplexing dan juga multiple access? Oke, kita ke definisi dari kedua hal ini yang nanti akan mengurus ke multiple access, karena ujung dari seluler atau kita ngomong apa ya, sisi terpenting dari seluler adalah multiple access ini. Nah, kita ngomong yang membedakan 1G, 2G, 3G, 4G di sisi multiple access ini. Oke, yang pertama adalah multiplexing itu apa sih? Di sini teknik multiplex access adalah untuk menyalurkan banyak kanal ke dalam sebuah medium transmisi yang sama. Jadi kita mau adalah banyak kanal, nah kemudian dia pakai, ini banyak kanal nih, nah kemudian ditempatkan dalam satu media transmisi yang ini. Nah, itu adalah multiplexing. Kemudian, multiplex adalah gimana melakukan penggunaan medium transmisi yang sama ini, medium yang ini, digunakan oleh banyak user secara simultan, secara bersamaan. Nah, kita mau adalah kesimpulannya, multiple access itu kita tahu adalah pengimplementasian dari multiplexing terhadap usernya. Makanya di sini dengan banyak kita mau, kalau di multiplexing adalah lebih ke arah di channelnya. Kalau multiple access adalah penggunaan si medium yang sama ini oleh si usernya secara bersamaan. Makanya di sini kadang ada orang yang bingung, ada FDM, FDMA, kemudian ada CDMM, CDMA atau TDM, TDMA. Lebih ke arah nanti kalau multiple access itu adalah penggunaan secara bersama-samanya user secara simultan terhadap medium yang kita gunakan di multiplexing-nya itu. Jadi itu adalah perbedaan yang jelasnya ya. Saya juga sudah kasih input di situ, apa namanya, hal yang sama sehingga kita tahu, oh, kita di sini penggunaannya. Kemudian ini adalah mungkin habis main tadi juga secara teoritisnya, tapi kita mau adalah di sini saya akan jelaskan tentang FDMA, TDMA, CDMA, dan OFDMA. Nah, ini mungkin secara gambaran apa ya terlebih dahulu. Ini CDMA, ini FDMA, ini TDMA. Jadi itu FDMA adalah tiap user pakai alokasi frekuensi yang apa namanya sama. Kita mau tamatin gini, tiap user menggunakan frekuensi yang berbeda dengan waktu yang sama, bersamaan. Kemudian TDMA, dia pakai frekuensi yang sama, tetapi time slotnya beda-beda. Yang CDMA semua menggunakan frekuensi yang dan juga menggunakan frekuensi yang sama, tapi beda kodenya. FDMA tiap user dialokasikan frekuensi yang lebih kecil-kecil. Di sini, oh iya, lebih karena multiple access digunakan untuk mengorganisasi user dalam memberikan informasi yang bebas interferensi, menyatu beberapa informasi secara serentak dalam satu spektrum. Yang pertama ada di FDMA, dia bisa menempati bandwidth tertentu dan memiliki frekuensi carrier tertentu. Jadi tiap user itu menggunakan frekuensi yang berbeda-beda. User 1, user 2, user 3, dalam waktu tertentu juga. Nah, di sini digunakan biasanya di AMPS, TSS atau 1G. Nah, jadi dalam waktu sini dia menggunakan frekuensi yang sama terus. Inilah FDMA. Yang kedua adalah TDMA. Nah, kalau TDMA ini lah tiap user menempati suatu waktu tertentu. Tiap user akan digunakan pada waktu yang berbeda. Jadi yang membedakan user 1, user 2, user 3 adalah dia time slot-nya, waktunya. Nah, dan dia bisa menggunakan frekuensi yang sama maupun juga berbeda. Nah, di sini digunakan di GSM. Jadi kalau kita bisa melihat lebih mudahnya dari grafik ini. Jadi sumbu Y adalah frekuensi, sumbu waktu adalah time. Jadi frekuensi sekian di pada apa namanya waktu pertama di user 1 sampai 4 sampai 7. Kemudian di time kedua user 2 5 8. Kemudian di time ketiga 3 6 9. Jadi frekuensi ini apa namanya digunakan apa ya, kita ngomong digunakan oleh banyak user di sini. Frekuensi ini ada user 1, user 2, 3, tapi ini yang membedakan adalah dia waktunya. Waktu pertama dia user 1 untuk frekuensi ini,
yang saya satu garis ini, waktu kedua user kedua, waktu ketiga user ketiga. Nah, inilah dia sistem TDMA, time division multiple access. Jadi kanal frekuensi ini, frekuensi yang di baris pertama ini digunakan oleh user 1, user 2, user 3 berdasarkan perwaktuannya dia. Oke, kemudian yang ketiga ada CDMA, code division multiple access. Jadi gini, ini mungkin akan yang kita mau adalah sistemnya adalah dia menggunakan frekuensi yang sama untuk semua user. Jadi di sini adalah dengan bandwidth sekian, jadi dia gini, sistemnya kalau di sini adalah bandwidth kecil nih. Oke, kalau ini adalah dia bandwidthnya besar dari sekian sampai sekian, dan itu digunakan secara bersama-sama oleh banyak user, dan tiap user itu menggunakan kode yang berbeda. Jadi yang membedakan adalah kodenya. Nah, ini biasanya ini digunakan di CDMA atau tabel CDMA juga. Jadi sistemnya adalah pada satu waktu semua user menggunakan frekuensi yang sama dan waktu juga bersama-sama, tapi bedanya adalah tiap kodenya. Nah, ini kalau kita ngomong di sini satu kotak keuangan atau kotak analogikan keuangan, untuk bisa kalian analogikan dalam satu ruang besar itu ada sekitar 10 orang. Nah, 10 orang itu adalah mereka punya kode-kode atau bahasa yang berbeda-beda lah. Nah, ketika kita pakai bahasa Indonesia ke orang yang bahasa Indonesia, dia terhubung, kodenya sama. Nah, tetapi tidak menginterferensi orang, si user yang dia pakai bahasa Inggris. Nah, itulah analoginya. Maka kok bisa kita melakukan CDMA ini? Di multiple access-nya ada, yang diakses adalah kodenya. Kemudian yang keempat kita ada namanya OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Jadi sini adalah kalau kita ngomong adalah hampir sama seperti FDMA. Jadi tetapi yang membedakan adalah di FDMA ini adalah frekuensinya lebih kecil banget dan dia tidak ada namanya space antar channel frekuensinya dia. Karena kalau di FDMA itu dia lokasi dia bandwidth-nya besar per channelnya, plus juga dia harus ada space antar channelnya dia. Maka di sini OFDMA dia adalah gabungan antara FDF dan OFDMA. Nah, maka di sini tiap user itu dia menggunakan frekuensi yang sangat rapat sekali, kecil. Nah, maka di sini dan dia adalah sistemnya multi carrier. Jadi kalau di yang multiple access sebelumnya adalah kalian menerima frekuensi hanya di frekuensi satu aja, satu frekuensi aja, single carrier. Kalau di multiple di FDM ada dia multi carrier. Jadi dalam satu waktu kalian akan menerima banyak carrier atau menerima banyak frekuensi yang kecil-kecil. Makanya di sini kenapa kok FDMA digunakan di LTE dan dia bisa memberikan kecepatan yang sangat tinggi. Terus karena kita mau adalah kalau kalian analogikan channel itu adalah jalan tikus atau kita mau menggunakan kendaraan motor. Nah, FDMA dia menggunakan motor semuanya. Jadi pesan yang gede satu box besar, pesan kecil-kecil di delivery atau dilewatkan lewat di kirimkan lewat motor yang kecil-kecil ini. Maka di sini ada namanya serial atau paralel. Di dalam satu waktu pesan yang 1 giga, misalkan 1 giga diparalelkan bersama-sama lewat frekuensi yang kecil-kecil itu sehingga kecepatannya lebih naik dibandingkan kalau kita langsung pakai kontainer yang dia juga kecepatannya enggak lebih cepat enggak akan kalah dengan kalau kita menggunakan frekuensi kecil-kecil itu tadi. Nah, di sini di FDMA ini ada ada part sinyal serial atau paralel. Nah, di mana itu juga ada proses DFT, di mana dari yang time ini ke frekuensi di pecah-pecah ke frekuensi yang kecil-kecil tadi. Dan di sini di OFDMA ini kelebihannya juga dia bandwidth-nya bisa di kita ngomong diubah atau di adjust lah. Makanya di sini dia dari 1,4, 3, 5 mega, 10, 12, 20, atau 20 mega untuk bandwidth keseluruhannya.
Jadi kita mau adalah inilah untuk di channel bandwidth untuk di HDMI, tapi tetap walaupun dia 20 mega, dia akan dikirimkannya atau di apa namanya dikirimkan dalam bentuk channel-channel yang kecil tadi. Nah, di HDMI ini kita mau ada yang namanya ada apa ya, ada permasalahan lah. Pemasan kita mau pemasan PAPR, peak to average power ratio, di mana perbandingan antar di sini PAPR adalah perbandingan antara daya puncak sinyal dengan daya rata-ratanya. Jadi gini, dia signifikan pergerakan apa namanya sinyalnya. Jadi power yang dibutuhkan untuk dia melakukan FDMA itu dia naik turun. Nah, naik turunnya adalah antara rata-ratanya dengan yang paling puncaknya itu sangat tinggi. Nah, karena sangat tinggi ini, makanya di apa namanya FDMA ini membutuhkan power yang sangat tinggi. Nah, yang dimaksudkan adalah jumlah kekuatan semakin subcarrier karena jumlah besar subcarrier memiliki rasio daya puncak ke rata-ratanya. Jadi kita mau adalah saya mungkin menjelaskan bahwa per kecil ini dia subcarrier. Nah, berarti kita mau multi carrier berarti adalah carrier dia 20 mega ke 20 MHz ini dipecah ke single apa namanya subcarrier tadi. Kita mau adalah PAPR ini sebagai problemnya sehingga FDMA ini hanya diterapkan di sisi downlink saja. Nah, makanya di sini apa namanya muncullah namanya SCFDMA. Nah, jadi OFDMA ini hanya diimplementasikan di downlink dari LTE. Downlink dalam artian dari BTS ke user PMS. Nah, untuk dia uplinknya di LTE dia menggunakan SCFDMA karena ada proses itu tadi. Karena FDMA ini membutuhkan power yang sangat tinggi untuk apa namanya proses mengirimkan secara multi carrier tadi ke apa namanya ke banyak sub carrier. Dan di sini FDMA ini hanya digunakan di downlink dari LTE. Jadi saya harus tahu FDMA hanya digunakan di downlinknya dari LTE. Nah, untuk uplinknya dia menggunakan single carrier FDMA. Nah, jadi bedanya adalah dia hanya menggunakan satu carrier aja. Kalau yang FDMA adalah kayak tadi pesan 1 giga itu dipesan dikirimkan ke banyak subcarrier. Banyak subcarrier itu kemudian yang kita terima secara bersamaan. Nah, kalau yang untuk SCFDMA adalah hanya sub channel atau satu carrier saja. Dan di sini tadi nih hal ini untuk mengkompensasi kelemahan FDM yang memiliki PAPR yang sangat tinggi karena proses dia memecah ke banyak carrier itu membutuhkan power yang sangat tinggi. Kalau kita implementasikan di MS di HP kalian, HP kalian pasti nggak akan bisa panjang waktu apa namanya apa ya, kita ngomong daya baterai kalian akan terkuras banyak. Makanya di sisi MS menggunakan SCFDMA untuk uplinknya. Oke, makanya di sini perbedaannya adalah kalau FDMA dalam satu frekuensi apa satu waktu itu banyak frekuensi yang kita terima nantinya. Kemudian kalau di single carrier ya di satu waktu hanya ada satu carrier saja. Kemudian di sini per waktunya dia berbeda-beda disesuaikan dengan di simbolnya yang dikirimkan. Jadi ini adalah SCF apa perbandingan antara OFDMA dan juga SCFDMA. Oke, kalau ada yang masih bingung terkait dengan penjelasan tadi tentang multiplexing seperti apa, kemudian multiplexing dan juga duplex, kalian bisa nanti tanyakan ke apa via LMS maupun di kolom komentar di YouTube video ini. Jadi ini kalau kita ngomong jantung dari teknologi 1G, 2G, 3G, 4G adalah multiplex ini. Nah, kita ngomong multiplex ini sebagai apa ya jembatan kita MS dengan BTS. Makanya di 2G dia ada DMA, kemudian dia di 3G adalah BCDMA, kemudian 4G adalah OFDMA. Nah, dengan semakin efisiennya dia frekuensinya, kemudian multiple access juga semakin tinggi, semakin baik, maka juga itu menaikkan data rate-nya. Makanya kenapa kok 2G kecepatannya sekian, 3G kecepatannya sekian, 4G kecepatannya sekian,
Padahal yang bedakan adalah multiple aksesnya. Kita multiple akses punya itu punya apa namanya kecepatan yang tertentu juga, punya kemampuan yang berbeda-beda. Makanya saya tadi juga jelaskan apa sih perbedaannya. Atau kita ngomong tadi adalah korelasikan dari duplexing sampai multiple akses. Ini adalah di GSM contohnya. Jadi kalau kalian pertama tadi FDD itu seperti apa sih kalau di penggunaan frekuensi secara tinggal di industri atau di lapangan. Contohnya adalah di kasus GSM di kasus GSM 1900. Nah, di sini adalah dia menggunakan frekuensi duplex FDD. Sehingga karena di FDD dia antara uplink dan downlink dia berbeda. Uplinknya 60 MHz, downlink 60 MHz. Kalau FDD dia misalkan 120 MHz itu adalah satu gelondongan untuk uplink dan downlink. Kita nggak tahu uplink mana, downlink mana. Itu adalah satu kesatuan. Nanti di timenya yang beda, yang bedakan. Nah, kasusnya adalah di FDD 60 MHz untuk uplink, kemudian 60 MHz untuk downlink. Nah, kemudian FDD ini yang lebarnya 60 MHz ini dipecah-pecah per channelnya. Nah, pemecahan inilah proses FDMA. Jadi 60 MHz ini, tapi pemecahan ini dalam bentuk RFCN. Jadi dalam bentuk channel number. Jadi misalkan 1901 adalah channel number 512. 1902 dia punya 513. Tapi ini kalau GSM dia per 200 kHz. Jadi satu apa channel ini per frame dia ada 200 kHz. Jadi satu RFCN ini lagi 200 kHz. Kalau kita ngomong dia dibagi ke channel ini lah, dia FDMA. Nah, kemudian ini adalah kita belum ke usernya. Nah, kemudian dari user itu mengakses satu channel ini, dia menggunakan TDMA. Jadi kita ngomong di GSM ini dia mungkin kalau kalian melihat di buku textbook tentang GSM itu adalah banyak cerita tentang TDMA-nya, tapi secara realnya dia adalah dua, dia TDMA dan TDMA. Nah, biasanya kalau untuk terhubung dengan usernya dia adalah TDMA. Jadi gimana cara user itu terhubung dengan channel ini, per tiap channel ini ya, dia menggunakan TDMA. Makanya biasanya yang di garis besar di TDMA karena dia yang terhubung langsung ke apa namanya channelnya. Nah, jadi kita mau adalah di sini TDMA-nya adalah gimana caranya satu frekuensi channel ini bisa digunakan bersama-sama. Oke, okay. Tapi yang bedakan adalah time slot-nya dia. Nah, jadi satu dalam satu frame ini yang 200 kHz itu bisa digunakan 8 orang secara sekaligus, tapi kita nggak terasa karena time slot-nya sangat kecil per 0,57 milisecond, bayang 0,57 milisecond. Nah, jadi kurang dari 1 detik. Jadi tiap kita ngomong A atau B, C, D, E, pokoknya kalau kita telepon masuk ke step 1, kemudian di channel kedua, step 1, 2, karena saking cepatnya. Atau di kalau kalian lakukan, kalian juga akan belajar channel-channel. Nah, ini seperti gerbong kereta api. Gimana channel ada jalur kereta apinya, kemudian satu frame atau satu RFCN number bahkan 512 ini adalah satu gerbong dari awal sampai akhir ini. Dengan di situ ada 8 time slot. Oke, mungkin ini adalah untuk analogi dari awal sampai akhir, dari mulai duplexing sampai dengan multiple access, yang semoga juga kalian lebih paham lagi. Oke, terakhir, seperti biasanya, saya memberikan tugas, tujuannya lah kalian juga, saya bisa tahu seberapa besar pemahaman kalian, dan juga buat ini momen kalian untuk belajar, tetapi momen juga kalian untuk berdiskusi. Kayaknya di sini, ya pertemuan ada tugas, karena tujuannya hal itu. Jadi kalau memang ada yang mengeluh, saya berharap ini juga hampir sama dengan kasih ibu, walaupun kalau kita kalian diomelin atau kalian di apa namanya marahin, itu ada tujuannya baik, tujuan untuk mendewaskan kalian, tujuan untuk kalian menjadi lebih baik lagi, hampir sama dengan saya pun di sini sebagai orang tua kalian di mata kuliah Siskomsel. Oke, tugasnya adalah saya ingin kalian memberikan perbedaan yang jelas, apa sih bedanya TDMA,
FDMA, CDMA, dan FDMA. Cukup tiga aja. Walaupun secara tadi saya jelaskan itu harusnya bisa sampai lima, cuman itu cukup tiga aja lah. Apa sih beda dari keempat multiple access ini? Oke, mungkin itu adalah akhir dari perkuliahan saya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.